Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Purnomo Warkop. Di siang hari ini saya mau jalan-jalan. Ini keliling pedesaan ini, guys. Ini di wilayah Dukun Gresik ini. Nah, ini di Desa Lasem ini ya. Nah, tonton terus sampai selesai, jangan skip. Biar tahu perjalanan keliling pedesaan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Masih nami kira. Seberangan apa? Pokoknya tahu nyoba. Enggak tahu. Ya masih nami kira iku jadi. Nek teko tekong iku macet nami kira sak durunge belok ngiri jadi ini. Mlebu titik. Ya ngono sih Bayu. Nek Bayu. Ya entek, telung kilo, petang kilo. Padahal gak tau nomor ini suwe. Iya. Ini biji empat, dalam empat kira kok ini saya. Sing lipat itu bar pacek kan. Iya, mesti macet. Soalnya parkirnya kanan kiri dulu. Iya, wak. Oh, dia lewat kene mobil kok ya. Iki mono anak panah yang ngiri aja nih. Sing rono kaulas sih. Kau niki mau berarti ora apa ya? Iya. Akhirnya tak melo iya. Hanya dia kesalahan sing parkir kanan kiri kok. Iya ya. Ini jalan umum kok. Ki parkir kanan kiri. Bentar berpat. Mungkin ini metu matakan lagi nih aku. Pipi ini tak mampu matakan. Oh, ini mau apa mat jamu takon matakan barang lo. Oh iya sari antai kalo iya ibu ini bisa nyempul lo matakan mau ngombe jamu kan anak jamu lemu. Banteng nang Gresik lah, gak ono. Kemen plus. Kaman. Ya ketok aneh anu, mbok ono pasar Banteng buka karo tapi sepi pasare.
sing ndemone iku wingane ndemone merancangan iki. Iku critane iku ngene, arek iku sakancane ku nyebrang ngono. Kabeh ku nyebrang arek wake. Kan nak lampu merah sontor-sontor penyeberangan iki. Iya. Lah arek iku kari ngono lho. Teko gang iku gak ndelok, delok kancane wis anu darane arek cilik yo. Iku teko gang iku langsung mlayu lho. Langsung nyebrang. Yo keseret sepeda motor, tapi gak apa-apa arek. Mergo tangi dhewe ngene. Tangi dhewe arek iku. Lah kancane iku nyebrang kabeh, arek iku yes, mungkin ketinggalan lah. Mari ngono ku. Delok kancane nyebrang, dhek langsung mlayu tuh. Ngono ku cedhek iku lho, Ri, warung Mulyanto iki. Wong. Dalane mung. Terima kasih saya ucapkan yang sudah dukung channel saya doakan semakin banyak rezekinya, semakin mengalir terus sama batas, dan keluarganya pun dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan video ini saya akhiri di sini karena saya mau ngopi sebentar karena tadi di jalanan jalannya macet, jadi untuk menghilangkan capek saya mau ngopi sebentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.